Hai Sobat Ikan, kembali lagi di channel Dunia Ikan. Kali ini kita akan mengenalkan Sobat Ikan dengan jenis ikan hias Tiger Barb yang bisa dipelihara di akuarium. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan like dulu ya Sobat, terima kasih. Ikan elang atau Tiger Fish atau Tiger Barb Fish adalah ikan asli Nusantara. Ikan ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaya, Thailand, dan juga Pulau Sumatera. Di habitat asli mereka, ikan-ikan ini mendiami sungai yang tenang dengan naungan jajaran pohon, dan anak-anak sungai yang dilapisi pasir, batu, dan tumbuh-tumbuhan lebat. Tiger fish memakan serangga, alga, dan invertebrata. Ikan ini juga menyukai air jernih dengan kadar oksigen tinggi. Ikan elang memiliki warna oranye dengan corak loreng berwarna hitam di tubuhnya. Itulah sebabnya ikan ini disebut juga Tiger Fish atau Tiger Barb Fish, yang berarti ikan harimau atau ikan loreng harimau. Tidak hanya oranye, ada pula ikan elang dengan sirip berwarna merah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangbiakan selektif telah menciptakan beberapa variasi warna yang meliputi hijau, hitam. Ikan Tiger Barb bereproduksi dengan cara bertelur. Ketika dewasa, tubuh mereka bisa mencapai panjang 7-15 cm dan bisa bertahan hidup sampai usia 6 tahun. Ikan betina memiliki perut yang lebih lebar dan lebih bulat, serta memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan lebih berat dibanding pejantan mereka. Sementara itu, ikan jantan diidentifikasi dengan warna cerah dan hidung merah yang mereka kembangkan selama proses pemijahan. Demikianlah sekilas pengenalan tentang ikan hias Tiger Barb, semoga bermanfaat.